ini perawatan itu rawatan habis jemur pagi, guys. Saya jemur pagi sama umbar 1 minggu sekali, itu hasilnya kayak gitu kacernya ya. Ini hasil perawatan saya kasih for supervis sama top song. Sorry guys, saya kasih for supervis sama sirpi perawatannya itu, sama jemur pagi jam setengah tujuh sampai jam setengah sembilan. Nah ini hasilnya kacernya kayak gini dan saya masterin. Semoga para fitomania yang bagi pemula, khusus pemula, bisa meniru gaya ini, guys. Tutorial ngerawat kacernya ya kan sangat gampang sekali. Tapi jahitnya saya kasih pagi 5, sore 5, siangnya kroto. Semoga ilmu ini menambah manfaat bagi kicau-kicomania di seluruh Indonesia Nusantara. Saya campur dengan sirpi dan for supervis itu, dan airnya saya ganti tiap hari. Di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Semoga bermanfaat video ini, menambah ilmu-ilmu para kicomania. Itu hasil terapi jemur pagi, embun pagi. Suara cucak jenggot
masterin cetak jenggot juga bagus guys ya, cetak jenggot kapas tembak itu bagus sekali untuk kacer kita. Oke, kalau ngerawat kacer yang benar, apa itu, kalau ngerawatan kacer kita benar, pasti kacernya tidak kayak gini ya. Dijamin nggak bagong dan orangnya yang puas gitu ya. Memang harus sabar gitu. Oke, saya masterin cucak jenggot sama master-masteran ada air-airnya itu. Para kicomania harus coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari, semoga bermanfaat video ini.